Halo, assalamualaikum. Ketemu dengan Bang Dedi dan Mas Manto. Kita lagi di rumahnya Mbak Umar ya. Iya, Lin. Malah anakku ngantuk-ngantuk lagi. Ini pertama kali saya main ke sini ya, Mas ya. Betul. Mas, aku untuk lihat-lihat kondisi sing gonjucane ngerti, Mas. Boleh. Yuk. Main ke rumahnya Mas Manto. Yang sekarang di domisili untuk ini Mbak Umar ya. Ya, seperti ini, Mas. Ya, untuk mengisi kesibukan Mbak Umar ya, Mas ya. Oh, ini. Kipase. Ini tadi ada yang dicuci. Olinya apa, Mas? Maksudnya oli piye? Oli sama ban. Ganti ban ya. Ganti ban sama ganti oli. Ganti oli. Seng mampu, seng bisa aku. Secara bisa ya enggak. Sudah dilayani ya. Oh, ini tempat ngano ya. Mbak Umar cari yang mriki. Ya, betul. Wah, ini tempatnya Mbak Umar, ini sepeda yang baru dibelikan ya. Ini radio juga. Walah, pokoknya teman-teman kalau mampir ke Pati, mampirlah ke cucianya Mbak Umar, dilarisi untuk kesibukan dan penghasilan nih, gitu. Nek sampean sadian apa sadian rosok medang, Mas? Medang nggih. Oh, zamane anak kula umur 3 satu tahunan lah. Nek ngono. Bulan wis mulai merintis saya. Nek orang tuane jenengan? Masih niki. Ibu masih. Tinggal ibu iki. Bapak udah. Nek kula ngono bapak sing tesik. Palian. Ya sing sampean berarti Mbak Umar dianggap bapake piyambak. Bapake dhewe kok. Nah, ini teman-teman tempatnya Mbak Umar. Kita tadi memang sengaja mampir karena kita ya kita sama si Jesslyn tadi mau beli susu tapi mampir dulu ke tempat Mas Manto karena dekat ada ngoten jalan ke depan sudah Mbak Umar yang berpundi hari-hari berarti ya teng dijamu dijamu hari-hari teng mriki berarti nggih tiap hari pokoknya gampang lokasinya Mas yo angger pertigaan Gemecas, Halte Gemecas langsung ke utara. Masuk menurut saya. Ada rosok. Nah, jadi lokasinya. Ayo pas pertigaan nah Gunung Marungi sampai. Marungi sampai enggak Mas? Sampean. Ibu ini ya. Oh, itu. Berarti kan Mas kedurin Mbah Umar lagi ya. Kakak. Kakak ya Mas. Berarti Mbah Umar berapa bersaudara? 5 saudara. 5 saudara. Sing 2 sudah tiada. 2 tiada. Sing kakak perempuan 2. Sini sama berarti Mbak Umar ini mahru june paling kita lanjut lagi ketemu Mbak Umar ya ini anakku ya turu tak set nggih tak salah ngesek karo bojoku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ini gomik loro. Kali ini saya mau ono mobil lewat. Kali ini saya mau kok mau saya main ke rumahnya Mbah Umar Sinaurip. Siapa sih nggak kenal Mbah Umar ya? Untuk para fansnya Mbah Umar pasti tahu lah. Malah kita peteng raiku malah demit iki. Gini. Ben kita resik raiku. Oke, ini aku ada di iki warunge sapa, Mas? Warunge Mbah Maryam. Oh, ini saya ada di warungnya Mbah Maryam. Tempat di mana Mbah Umar sering nongkrong ya, Mas ya. Tidur di sini juga, Mas? Tidur di belakang warung. Yang alamatnya ada di Desa Gemecas. Si, aku anggere ngomong tok iki belakangku sama Mas apa Mas? Mas Manto. Mas Manto. Yang sering ngikuti channelnya Mbah Umar Sinaurip mesti paham lah ya. Tim penggembira. Kalau saya tim apa ya? Tim pansos iki. Ya enggak pansos lah ini karena semata-mata saya ngefans juga sama Mbak Umar, ini di belakang ada Mbak Umar. Jaluk juga no Floridina. Oke, kita sebelum ngobrol panjang kali lebar kali tinggi, aku mau kenalan dulu lah sama yang ada di sini semua, siapa aja. Nah, ini ada Mas Manto, Mas Hermanto. Salam kenal Mas dari Dedi Channel, Mas. Salam Mas. Ini saya pansos ya, Mas ya. Biasanya untuk fan Mbak Umar ini ana sing nge-vlog karo Mbak Umar diarani pansos. Dinikmati aja lah, Mas. Iya, Mas. Dinikmati dan didengarkan. Oke, berarti semua ada yang selama ada yang apa? Komen itu berarti suka sama kita. Gitu. Oke. Ini ada Mas Mantri Jeki selaku
Selaku apa Jon? Kamu Jon? Tim hura-hura, tukang editor, tukang rekam. Tukang dodol kaos. Ah, iki. Pokoke nek arep pamit tuku kaos langsung aja komen. Eh kok komen? WA, WA. WA apa Instagram? WA wae. WA wae. Nomore ana ning gone ndi? Ning deskripsi ya engko tak kaya ya. Langsung peseni kabeh Umar Umar. Kaos Mbah Umar. Terus yang sebelah ini kalau sering ngikuti juga pasti kenal lah ya. Ini ada Mas Bapak Haji Mas ah. Mas saya Mas. Benom. Benom Mas aja. Mas. Saya nama Mas. Mas itu 13 tahun Mas. 13 tahun. Dibalik lho. Dak podo aku nek 31. Dan ini adalah sang fenomenal. Sang bayi. Mbah Umar. Pripun Mbah kabare men sehat? Baik-baik. Ya. Usahane pripun amit nggih? Tak lumayan iki mau lok pindu ya. Amit. Dah pendile yo. Pun pun. Pripun Mbah kabare Mbah? Lumayan kok. Cuciane pripun? Lancar. Yo lancar iki lah. Tok pinten iki? Nek dituku oli berarti Mas. Regane. Mas wajiken le. Berarti regane. Pasti wonten tiang tumbas oli jadi yang penting kita sergini wah yung kan kayak rego mbak kan neng apa spidol iki mari ganti oli ya kan pak anu deh tak wahyu ya kan oli oli nih nek cuci cuci motornya berapa mbak lancar rame lumayan lah kalau di ciloro 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 nganggi kesibukan mbak daripada daripada nganggur aku enggak daripada ngopi udut rokok duh padahal ngopi udut rokok ini wes ora nang tak ingoni ya Mas gimana omah-omah kok ngono aku pola aku saja dipikir nah ngoten iki wah tetep lara Mas nggih piye semboyane pripun Mbah lupa lupakan lupakanlah masa lalu raih masa depan ya lah jadi wis ora tak pikir lho tangane gerake di mari Mas Mas ya lupakan masa lalu terus song-song song-song masa depan. Yes. Yes, yes, yes. Sebenarnya kula nate kepangge jenengan Mbak. Kula Semarang kok. Nggih sami. Sebenarnya kula nate kepangge jenengan. Sing pundi? Teng rumiyin. Pas jenengan lagi rame-ramene, akeh mlebu ning YouTube sampean. Nek kan aku. Ben kina ora, Mas. Yo ben akeh sing kenal. Mudeng ora, Mbak? Viral viral. Kancaku edo moro iki wong-wong kabeh to. Nyuci. Sing lemu kok dhek ben jangku lek kuwi. Kok sing lemu? Sing lemu dhek ya malah wayu malah yo ngono ya. Pripun? Nek wis tuwa kok ngono. Lah nggih ya. Nek wayune ra di atas kok nggih. Endi bojo? Malah lemu ngono lho. Rondo. Lek rondo. Napa jenengan minat? Mboten. Malah di orang-orang ramelo-ramelo momo. Kula niki napa Mbah? Sing terngiang-ngiang pas ketemu jenengan sing pertama kali napa? Kon menyayangi keluarga. Ah iya. Wong meneh pasti kaya ketemu sayangilah keluargamu sebelum menyayangi keluarga orang lain. Nggih, pas kan bojone kula meteng 5 sasi niki pun nggih. Lahiran alhamdulillah. Niku wae. Nggih. Eh cepet gedhe, Mas. Ha nggih. Kene nek cah wedok pola nang iku. Wedok. Ayo wis gedhe malah nek cah wedok. Aku ndang mantu malah rewel.